Assalamualaikum teman-teman. Bayangkan woi, baru mulai sudah diacungi jempol woi. Jadi teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan teh. Bukan jalan-jalan ya, pokok riding coy. Jadi ini ridingnya gak ada tujuannya anjing, riding tanpa tujuan anjing. Ya, pokok kita jalan aja, nanti siapa tahu dapat ide ya kan. Much later. Setelah dari tadi muter-muter coba, gak ada tujuan banget anjing. Jadi fix ini bentar lagi berubah konten nanti jadinya. Ya. Bayangkan saya sudah melewati ini tadi, sekarang lewat lagi coy. Setelah tiba di sini, saya dapat ide aja. Nanti kalau saya lewat di Ambulu, mungkin kita berhenti ke penjual cilok, cuy. Tapi bukan penjual cilok biasa, anjay ya. Aduh. Bayangkan. Jadi saya ke Ambulu ini hanya untuk jajan ya. Bayangkan, woi. Dari Gambirono menuju Ambulu, bayangkan hanya untuk jajan doang ya, anjing lah, kurang kerjaan banget, tapi tidak masalah karena yang jual jajannya, maksudnya ya penjualnya gitu ya, jadi karena penjualnya itu spesial weh, bayangkan ya, jadi penjualnya ini inspiratif banget anjay. Jadi judulnya kita di thumbnail kita kasih nama ya, judulnya itu cosplayer penjual cilok anjay, inspiratif banget anjay. Jadi bayangkan woy, bagaimana kalau seorang cosplayer menjual cilok itu pas pakai kostum apa pakai cosplay gitu ya. Bayangkan. Jarang ada woy, seandainya gitu ya. Jadi ini perjalanannya kalau ke Ambulu ini dari rumah saya gitu ya. Itu sekitar 30 menitan coy. Itu kalau naik motor ya. Tapi bukan naik motor kayak punya saya woy. Kalau naik motor kayak punya saya ini 1 jam baru nyampe woy. Bagaimana bisa gitu ya. Ini motor tua jalannya gak kenceng banget parah. Lama banget anjing. Bagaimana bisa saya naik ini untuk pergi ke Ambulu gitu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Karena saya mau kesananya ini sekalian test drive motor tua ini anjay. Ini gak bisa kenceng coy. Jadi jalannya santai aja deh, nggak ada uang jaga-jaga gitu. Jadi ceritanya kalau nanti motornya rusak ya udah gitu ya, auto jalan kaki bangsat. Astaga, baru nyampe sini, woi. Ini masih setengah jalan anjing. Ah shit man, masih jauh woi. Kita miring. The best ya. Kalau gak salah ya, ntar lagi nyasar anjing. Tapi gak ada listingnya lagi, ini bahaya sih. Soalnya belum diapa-apain weh, hanya ada lampu depan gitu. Kayaknya beneran sih, udah mau nyampe kayaknya sih. Soalnya kan BCA katanya, terus iya bener kayaknya ini ya, apa bukan yang ini, lupa lagi. Ini kan jalan yang itu ya, bener bukan sih, anjing lah, kayak yang sebelah sana ya. Kalau ini salah ntar lagi balik lagi anjing, salah kayaknya.
permisi. Permisi. Mantap, boy. Tadi udah beli ciloknya Mbak cosplayer ya. Dan sekarang langsung pulang aja. Tadi itu ceritanya beli gitu ya kan. Habis itu basa-basi dikit bentar gitu. 1 jam. Anjir. Anjir. Mana ada, boy, 1 jam bentar anjing. Mengganggu banget parah. Habis basa-basi langsung pulang, coy. Bayangkan. Bayangkan ditakutkan oleh anak kecil anjing. Ditakuti gitu ya. Bagaimana bisa? Berarti Stitch itu memang seram, woy. Jadi yang lucu itu yang mana, woy? Apakah saya harus pakai Doraemon atau Dora gitu ya? Biar anak kecil gak nangis gitu ya. Amazing ya. Udah sore, coy. Saya budget sampai 1 jam. Kasihan Mbak cosplayernya ya. Udah best. Jailnya agak ketolongan ya. Sudah nyampai Bang Salsari, woi. Capeknya agak ketolongan anjing. Ternyata menyetir itu lebih tidak enak daripada montel, woi. Memang bisa cepat, cuman capek juga sama aja anjing. Katanya kemarin saya posting suara mirip suara loli anjing. Malah nanya semua, woi. Bayangkan katanya editan ya anda ya tidak ya lipsing ya anda ya sudahlah bodoh amat ya. Saya juga tidak mau menjadi loli ya, saya cowok tolen anjing, jadi saya tidak berharap suara saya mirip banget sama loli wa. Saya cowok tolen ya, tapi setidaknya saya coba bonus untuk penutupan woi. Bonus penutupan dengan menirukan suara loli, bro. Nah, coba ya. Anoni. Kok susah sih kalau pakai helm anjing? Anoni. Apa sih nama lo? Suki dayo. Loli medok anjing. Anjing, jangan. Oni-chan! Yeah! Jadi mungkin sampai segini aja, coy. Episode kali ini gitu. Episode anjing. Episode ya. Udah kayak film-film, coy. Jadi segini saja untuk video kali ini. Dan semoga video ini, maksudnya semoga di video ini ada manfaatnya ya. Ya udah, pokok semoga video ini bermanfaat, coy, dan menghibur untuk kalian. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, dan kalau nggak suka dislike apa-apa, woi, terus komen di bawah. Tapi kalian nggak bakalan komen, coy, bagian mana yang kalian nggak suka gitu ya. Ya udah, bodo amat saya. Jadi sudah segitu aja, dan
sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video and over again.